Kenapa kok lilin di motor gitu? Ini ngapain? Supaya aku eksiden, supaya ada segi mah. Gila kok lilin tuh? Enggak, aku sudah rumah saya udah lebat, Mbak itu. Kau lihat lilin kah? Iya, enggak aku lilin. Gila! Ada dia turun, Mbak. Ya? Kau buat lagi. Kau udah takut gak bohong? Jumisan orang mati di rumah. Takut juga. Ini? Ada yang budak kecil lagi kok. Iya, itu anak menangis juga itu. Bohong, tapi kau buat juga. Oke, pertama dan ini terakhir aku jumpa kau. Mas. Kalau dia datang lagi, kau yang datang lagi. Sudah. Ditanggap di dasbre ya. Aku tak ada dasbre. Pelangkan aja. Yang panas. Terduduk kau terus ya. Hah? Sudah. Mau lagi? Tidak, panas. Mungkin kau marah, hari lek kau. Hah? Sudah. Bersihkan hati dong. Buang sifat iri hati, cemburu. Iya. Nah, nak orang lain berjaya. Berusaha lah mau jadi berjaya macam gerang, bukannya kau sakit. Sudah berusaha gitu. Emang begini gak cara orang-orang macam kamu nih? Iya. Kenapa kurang maju gak boleh? Iya. Tuhan mau pun ikut-ikut ya? Oh, bukan, aku tidak tahu sama dia. Tapi dari kawan aku pun. Sudah habis? Sudah, banyak orang kenal. Jual ikan tu yang lebih kaya lagi daripada kami. Aku punya sahabat bos itu ikan bos bukan ikan. Makanya rajin-rajin tapi bekerja. Sudah. Kau kenal gak? Kau nampak orang? Nampak dari tuan aduh. Kalau aku orang kan gak tahu kamu. Masa? Mana tegang? Ini kamu dari itu nggak storage sama aku turun ke storage pernah aku turun tangga dia di situ dia hari itu keliling rumah gitu kenapa bawa mobil itu enggak.